الأزهر في المعتاد مفتي أهل المنطقة في الأزهر المكين هي وصلنا إلى واحدة عن التجارة كتاب وسيط ودبلو كلو قاسة دوجي هي أبونا نزيلا كالعين. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak semua. Saya berkasihlah kepada PTD Kawasan PTD Tampin yang menggunakan saya memberikan penerangan berkaitan dengan wasiat kepada guru-guru sebelum ini, insyaAllah. Jadi saya nak mulakan dengan pertanyaan dulu. Cikgu Maimi, pernah dengar tentang wasiat? Cikgu Maimi. Pelakon. Daerah pun pelakon. Pernah dengar tentang wasiat? Nah, apa yang cikgu tahu tentang wasiat? Perjanjian untuk mengakhirkan masa untuk orang yang ditinggalkan. Kita pernah dengar kan? Yang saya faham dulu, yang sekarang pula saya faham tentang wasiat bila diberikan sebagai ejen. Yang saya faham wasiat ni ialah ayah memberitahu kepada anak-anak dia ataupun sesuatu ke telah dimati dan tiap dia patut dibuat tanpa apa-apa tulisan dari ayah jadi sekarang ni wasiat saya terdengar bagaimana yang dikatakan wasiat itu baru-baru ni kalau cikgu membaca Harian Metro ada cerita berkaitan dengan apa ni persekusian faham tentang perubatan harta kan. Cikgu Harudin baca tak? Metro kaitan dengan sekarang dan kaitan dengan harta. Tak, tak pakai Metro. Jadi saya nak terang dengan cikgu bahawa itulah akibat daripada kalau tidak ada pengurusan yang baik tentang harta ni. Itu dalam cerita Metro tu perubatan harta antara Pak Selalu dengan anak-anak saudara dan berkaitan dengan akibatnya berlakulah kecederaan. Baik, jadi wasiat ini telah dilakukan oleh Jabatan Wakaf bahawa main untuk menguruskan harta cikgu-cikgu insyaAllah telah meninggal dunia nanti demi untuk menjaga tentang boleh keselamatan, tentang urusan berkaitan dengan harta supaya tidak ada perebutan. Nah, jadi saya di salah seorang ini agen telah dilantik untuk menerangkan tentang wasiat ini pada cikgu. Jadi ini adalah kerana baru dengan penguruskan ini tentang wasiat ini akan diperlukan dengan baik oleh jabatan. InsyaAllah selamat harta itu, tidak ada perebutan. Jadi tidak diberi kepada orang-orang ataupun orang yang berhak. Selain daripada anak dan isteri dan parain. Jadi yang nak angkat pun akan dapat. Bila dia diberikan wasiat ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah bila kalau tuan-tuan perempuan berminat cikgu-cikgu berminat tentang wasiat ini insyaAllah saya akan datang lagi pada sekolah yang ini kita kawasan ke Mencik dan saya insyaAllah akan datang di input ke sekolah insyaAllah saya akan dapat pengenaran ke PPD insyaAllah pengenaran pengenaran supaya harta itu akan dapat diberikan kepada orang yang berhak insyaAllah. Okay, terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan cikgu-cikgu. Jumpa lagi lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.